cukup tinggi, materi pemain yang bagus, dan mereka terasa Persija Jakarta harus melakoni laga tandang ke Stadion PDIK, kandang milik Bhayangkara FC. Pada laga big match ini, Persija Jakarta sangat diunggulkan menang atas Bhayangkara FC. Tetapi, pada awal-awal babak pertama, nampaknya Bhayangkara FC mengejutkan tim Macan Kemayoran dengan gol melalui Renan Silva. Melalui sisi sayap kanan belakang Persija Jakarta, Renan Silva mampu memanfaatkan kelengahan lini belakang tim Macan Kemayoran. Setelah menerima umpan dari rekannya, Renan Silva tanpa basa-basi langsung meluncurkan tendangan keras yang menghujam gawang Andritani Ardiasa. Setelah mampu mencetak gol, Renan Silva pun lakukan selebrasi yang nampaknya sedikit memprovokasi Jackmania yang melihatnya. Dengan jari telunjuk di mulutnya, seolah-olah membuat Jackmania maupun Persija Jakarta seperti diremehkan. Setelah itu, selebrasi Renan Silva pun ditutup dengan selebrasi khasnya. Mau tahu informasi berikutnya? Jangan lupa untuk klik subscribe di Luar Football.